katak menjadi salah satu hewan amfibi yang banyak ditemui dan hidup berdampingan dengan manusia. Selain itu, katak juga banyak dianggap sebagai hama karena masuk di kolam untuk berkembang biak dan menumpang hidup. Namun terdapat beberapa jenis katak yang mempunyai warna yang unik, di mana jenis katak tersebut mayoritas adalah katak pohon. Akan tetapi di balik warna indah dari katak tersebut terdapat racun yang cukup berbahaya. Di kesempatan video kali ini saya akan membagikan informasi bagi kalian yang penasaran dengan berbagai jenis katak pohon yang cantik berikut ini. Yang pertama adalah katak pohon Amazon Milfrog. Amazon Milfrog menjadi jenis katak pohon yang terdapat di hutan Amazon dengan warna kulit yang sangat unik dan cantik. Katak ini memiliki ukuran yang cukup besar yang mampu tumbuh mencapai 6,4 hingga 10,2 cm. Selain itu, katak ini bertempat tinggal di hutan dengan kelembapan yang tinggi, yang umumnya berada di pinggir Sungai Maracana yang ada di negara Brasil. Yang kedua adalah katak pohon Strawberry Poison. Katak ini tergolong sebagai salah satu katak dengan warna yang indah, tapi katak ini memiliki racun yang mematikan dalam kulitnya. Ukuran katak ini juga kecil, yang mana hanya berukuran antara 17,5 hingga 22 mm dan merupakan hewan endemik dari Amerika Tengah. Selain itu, amfibi ini juga banyak dijadikan sebagai peliharaan dan diimpor ke Amerika Serikat karena warnanya yang cantik dan juga siklus hidupnya yang unik. Yang ketiga adalah katak pohon Clontree Frog. Clontree Frog memiliki keunikan dengan corak warna yang sangat indah, perpaduan corak oranye dengan warna kuning yang cantik. Spesies katak pohon dalam keluarga Hylidae tersebut tersebar luas di seluruh daratan rendah Amazon, terutama di wilayah Brasil dan Guyana. Hewan ini hanya mampu tumbuh hingga ukuran 2 inci atau sekitar 5 cm. Serta banyak dijadikan sebagai hewan peliharaan. Yang selanjutnya ada Red-eyed Tree Frog, yang menjadi salah satu katak pohon yang unik dengan mata yang berwarna merah. Amfibi ini yang untuk betina mencapai ukuran 7,5 cm, sedangkan pejantan hanya mencapai 5 cm. Katak ini memiliki habitat alami di Meksiko bagian selatan, Amerika Tengah hingga Kolombia. Yang kelima adalah katak pohon Ranitomeza Amazonica. Salah satu jenis katak berwarna cerah dengan corak cantik, perpaduan antara biru, hitam, dan kuning. Katak pohon ini tinggal di perbatasan antara Brasil, Venezuela, dan Guyana yang berada di dataran Amazon. Katak ini memiliki ukuran yang kecil dengan panjang rata-rata sebesar 1,6 sampai 2 cm, dan memiliki makanan utama yaitu serangga kecil. Yang keenam, Hourglass Tree Frog. Salah satu katak dengan corak unik adalah Hourglass Tree Frog.
dengan corak warna kulit yang sangat unik berbentuk seperti jam pasir dengan perpaduan warna emas dan coklat. Kata ini memiliki habitat alami pada area hutan tropis di Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Amfibi ini memiliki ukuran yang kecil di mana para pejantannya memiliki panjang mencapai 2,7 cm dan betinanya bisa tumbuh hingga 3,4 cm. Yang ketujuh adalah Frank Leaf Frog, merupakan katak yang memiliki habitat asli di dataran rendah Amazon. Pada beberapa negara seperti Brasil, Kolombia, Ekuador, dan Peru. Ukuran amfibi ini mencapai 66 mm untuk pejantan, sedangkan betinanya mampu mencapai 76 mm. Katak ini mempunyai warna yang sangat menarik yang membuatnya banyak dicari untuk dipelihara. Banyak mitos mengenai katak yang berkembang di masyarakat Indonesia, mulai dari air kencingnya yang dapat membutakan mata manusia, hingga dagingnya yang disebut-sebut mampu menjadi obat kuat. Dan apakah air kencing katak memang dapat membutakan mata manusia? Tentu saja hal itu kurang benar. Kencing katak adalah senjata mekanisme pertahanan dari katak itu sendiri. Pada dasarnya kandungan urin katak mirip urin manusia, seperti bagaimana urin hewan lain pada umumnya. Itulah sedikit informasi tentang katak pohon dan mitosnya. Cukup sekian dulu. Sambung di video selanjutnya. Terima kasih dan matur nuwun.